Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ketemu lagi di bengkel bawa servis Bengkel tempatnya teknisi Teknisi pemula kumpul Oke teman-teman selama nunggu waktu imsak Kali ini saya akan memberitahu Bagaimana cara untuk belajar Di bidang elektro Oke Jadi ini sebenarnya Kalau untuk pemula ini penting banget Kalau untuk yang senior silahkan di close Enggak jadi masalah Jadi Tahap tahap pertama, cara belajar, cara belajar elektronik itu. Pertama, ingat, pertama. Pertama, pokok yang paling utama adalah alat. Oke. Okay? Jadi, kalau Anda memang ingin serius belajar di bidang elektronik di dalam perbaikan, syarat utama adalah alat dan itu harus Anda penuhi. Ingat, segala sesuatu butuh modal. Jadi, kalau yang masih sayang modal mendingan jangan belajar elektronik, main game aja udah cukup. Jadi, kalau untuk yang ingin belajar elektronik, alat itu penting. Apa sih Bang alatnya, Bang? Nih. Alatnya adalah multitester dan wajib juga ESR. Maaf, bukan dagang, maaf bukan dagang tapi sekalian. Jadi, penting banget ESR karena kenapa? Banyak dari teman-teman yang datang ke sini Bawa mesin, dan ternyata kerusakannya sederhana, cuma lantaran dia tidak mempunyai ESR. Jadi ini amat sangat penting banget jasa seperti itu. Dan kalau untuk multitester yang tadi saya bilang, khususnya untuk pemula, khusus untuk pemula, maaf, 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 maaf. maaf. Jangan beli multitester yang 30 ribu yang kecil seperti ini, jangan. Karena kenapa? Itu multitester yang nggak bagus. Bang, kan kalau buat belajar nggak apa-apa, bang. Nah, itulah kesalahannya teman-teman. Itu salah satu kesalahan sekarang logikanya seperti ini. Buat yang master aja, buat yang mahir, buat yang mahir. Dia memakai alat yang bagus, masih terkadang mengalami kesulitan. Apalagi. Jika dia belum terlalu mahir, pakai alat yang benar-benar biasa. Jadi seperti itu. Minimal yang Rp80.000, jangan yang Rp30.000. Jadi saya ingatkan, saya ingatkan lagi. Apabila ingin belajar, jangan sayang modal. Nggak usah khawatir. Dua kali nyerpis itu sudah balik. Seperti itu teman-teman. Karena kenapa yang sering selalu saya bilang. Nih, Multitester memiliki keterkaitan langsung dengan sang teknisi. Ini adalah alat tuntunnya. Jadi, maaf maaf, mungkin ini sedikit sedikit kasar. Apabila multitester ngaco, seorang teknisi pasti ikut ngaco atau atau atau. atau multitester bego. Secara langsung, teknisi pun jadi ikut bego. Maaf, 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 tapi itulah kenyataannya seperti itu teman-teman jadi multitester amat sangat penting terutama keakuratannya jangan cuma sekedar beli multitester minimal anda beli yang 80000 itu pun itu pun kalau apabila kita pikir-pikir apabila -pikir, saya pikir-pikir itu pun di bawah batas standar jadi saya ingatkan sekali lagi apabila masih sayang modal jangan jadi tensi main game online aja udah cukup seperti itu teman-teman Maaf maaf mungkin sedikit keras Tapi memang inilah Jadi jangan sampai Jangan sampai Niatnya ingin Niatnya ingin bisa Malah jadi keder Seperti itu Jadi minimal Multitester Harus yang Mempuni Minimal Saya ingatkan lagi Yang 80 ribu Syukur-syukur Teman-teman Sudah mempunyai ESR Itu wajib Wajib ESR itu wajib Karena kenapa Saya pun pribadi Apabila nggak ada ESR mending saya tidur daripada nyerbis karena kenapa saya enggak suka tebak-tebakan karena saya tenisi saya bukan dukun yang asal tebak seperti itu jadi pertama itu cara pertama alat-alat itu penting karena kenapa ada juga di video eh di video di kolom-kolom komentar ya amat sangat konyol amat sangat konyol dia bilang bang saya cuman ada solderan doang gimana cara perbaikinnya eh buset saya aja saya aja yang setiap hari mungkin paling dikit 4 atau 5 tipik maaf, maaf maaf 4 atau 5 tipik saya aja memerlukan alat ukur yang akurat seperti itu dengan ASR aja saya nggak 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 apa namanya dengan nggak ada ASR aja saya nggak mau nyari plus, apalagi nggak ada multitester mendingan tidur seperti itu teman-teman maaf dan Hal yang kedua, keseriusan. Jadi, apabila ingin belajar, harus benar-benar fokus, harus benar-benar serius. Dan saya rekomendasikan, silahkan lihat playlist saya. Ada khusus untuk pemula, ada tuh sudah saya rangkum, sudah saya rangkum. Setelah ini, apabila teman-teman emang ada ketertarikan, silahkan dilihat, silahkan dilihat. Itu ada beberapa video yang saya rangkum sengaja untuk pemula. Seperti itu. Dan yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, pertama kan, pertama alat, kedua keseriusan, ketiga, jangan males, maksudnya jangan males gimana bang, nah setelah, setelah Anda memperbaiki TV dan TV itu berhasil, jangan langsung membungkusnya, sempatkan waktu minimal 10 menit, ngapain bang, nah jadi, apabila ada TV yang sudah normal, ada TV yang sudah normal, anda cek semuanya. Anda cek semuanya seperti cara kerja regulator, tegangannya seperti apa, startup seperti apa, langsung lari ke partikel, langsung lari ke blok-blok lainnya. Jadi setelah baik pun, Anda harus menganalisa apabila normal ini seperti apa. Jadi seperti itu, jangan apa namanya, jangan main langsung asal bungkus seperti itu. Itu nggak baik. Jadi harus benar-benar kita analisa lagi setelah tipi beres, setelah tipi beres itu kita memiliki waktu 10 menit, luangkan waktu 10 menit, untuk menganalisa tiap-tiap bagian agar kita lebih memahami jangan jangan apa ya, emang bisa dikatakan memang bisa, bisa dikatakan bukan satu dari sepuluh tapi satu dari lima puluh orang setelah beres pasti langsung dibungkus karena kenapa saya pun nggak nggak apa ya nggak ya sedikit memalumi pengennya buru-buru gajian padahal 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 itu adalah momen yang berharga jadi ketika TV udah beres Kita analisa tegangan-tegangan pabila dia normalnya Sempat ada yang bertanya Bang, abang bisa tahu dari mana bang Tegangan ini sekian, tegangan itu sekian Tegangan ono sekian Nah seperti itu Jadi kita analisa setelah normal Jadi kita, kita, kita jadikan itu sebuah catatan Di dalam diri kita Oh, kalau tegangan memori itu 5 volt Oh, tegangan PT itu 33 volt Oh, B plus 110 Seperti itu teman-teman Jadi kita harus memahami Dan kita pun pasti akan bisa membedakan antara merek ini dan merek itu juga merek ono. Jadi itu ini ono seperti itu. Contoh seperti kasus B plus juga. B plus juga. Kadang-kadang ada yang nanya, Bang B plus berapa volt? Nah, untuk B plus, masing-masing TV itu beda kecuali model TV Polytron 110, model seperti LG 110 lebih dikit, dan televisi Cina 110 seperti itu itu pun bisa kita lihat dari gambarnya kalau untuk TV sub kadang-kadang ada yang 125 ada yang juga 130 ada juga yang 115 sampai 18 volt jadi itulah pentingnya apabila TV sudah beres jangan langsung kita bungkus kita analisa tiap-tiap bagian seperti itu jadi itu yang berapa tuh udah lupa dah Nah, ini akan saya, saya akan kasih semua trik-trik yang pernah saya jalani. Mungkin ini nggak ada di buku, nggak ada di buku. Karena kenapa? Saya nggak nggak suka mengarang. Saya selalu berbicara apa yang saya jalankan seperti itu. Ketiga, oh ketiga. Tadi ketiga, terserah berapa kayak setelah itu. Selanjutnya, jangan pelit ilmu. Nah, ini penting nih, jangan pelit ilmu. Nih, amat sangat lumayan penting karena kalau orang yang, yang pelit ilmu itu orang yang pelit ilmu itu dia sama saja memposisikan diri dia sebagai katak di dalam tempurung ini bahasanya ya seperti itu jadi kalau kita pelit ilmu itu kita malah nggak sadar bahwa di sekitar kita banyak orang yang lebih keilmuannya dibanding diri kita jadi kita Apabila ada yang mau belajar, kita ajarkan saja. Mau belajar, kita ajarin. Mau belajar, kita ajarin. Jadi, dapatnya apa, Bang? Nah, dapatnya seperti ini. Yang lain bisa, kita lebih mengerti. Seperti itu. Jadi, apabila yang lain bisa, kita lebih mengerti. Itu aja kelebihannya. Dan, ada lagi yang lebih wow. Menurut saya, menurut saya mungkin beda pala, beda sifat. Beda sifat, pastilah beda pendapat. Jadi, kalau menurut saya, jadi terserah mau di adopsi atau enggak tapi saya yakin bahwa pemikiran saya ini benar gitu benar maaf maaf bukan sok benar maaf maaf jadi buat saya seseorang yang pelit di dalam bidang elektro adalah orang yang bodoh kok kayak gitu bang ah oh. kenapa bisa seperti itu karena seperti ini teman-teman walaupun ini mengandai-andai mengandai-andai walaupun Seseorang menteri itu bisa nyordel sambil terbang Nggak mungkin kan? Nggak mungkin Tapi kita mengandainya aja Walaupun dia bisa menyordel sambil terbang Tetap aja Ilmu elektro hanya sebatas hidung Tuh Simak baik-baik Jadi ilmu elektro sehebat apapun dia Itu hanya sebatas hidung Maksudnya gimana bang? Nah Jadi Apabila di hidung udah nggak ada napasnya itu semua hancur lebur sia-sia jadi jangan sia-siakan ilmu kita jangan sia-siakan ilmu kita jangan 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 apa namanya ya? jangan kita pelit ilmu karena kenapa ilmu elektro itu cuma sebatas hidung aja setelah hidung sudah tidak ada napas semua nggak kepake hilang sia-sia seperti itu kok bisa begitu bang ya nggak mungkin aja nggak mungkin Malaikat nanya setelah nggak ada napas, setelah nggak ada napas, setelah nggak ada napas, nggak mungkin aja. Malaikat nanya, tong beban bebas berapa? Nggak mungkin. Jadi jangan sia-siakan ilmu kita, jangan sia-siakan ilmu kita. Nanti apabila kita setelah mati, agar ini masih bermanfaat apabila kita ditanya, digunakan untuk untuk apa ilmu kita? Ah, seperti itu. Jadi jangan sia-siakan, jangan sampai yang namanya semua belajar teknis itu, maaf, 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 maaf. maaf semua yang belajar tenis itu pertama pasti pernah ngerasain kesetrum kedua pastilah pernah diomelin omelin orang karena nggak menepati janji ketiga pastilah sering dikecewakan konsumen jadi ilmu elektro itu apabila cuma sebatas rupiah sayang banget jasa jadi mau nggak mau kita harus memaksimalkan memaksimalkan jadi jangan cuma duit doang yang lain pun kita harus dapat alhamdulillah saya pun sudah mendapatkan hal yang luar biasa, hal yang luar biasa di antaranya saya selalu didoakan oleh teman-teman. Terima kasih yang berdoa untuk saya dan semoga dilipat gandakan doanya berbalik ke teman-teman yang mendoakan saya. Amin. Jadi, seperti itu teman-teman. Jangan pernah pelit ilmu. Ada yang mau belajar, ajarin. Ada yang mau belajar, ajarin. Ada yang mau belajar, ajarin. Jangan pernah takut tersaingi. Apabila Anda takut tersaingi, mungkin pergaulan Anda kurang jauh. Anda belum pernah datang ke pasar, di sini tukang cabai, di situ tukang cabai, ada aja rajakinya. Jadi, seperti itu. Mohon maaf, mohon maaf. Apabila, di luar konteks, tapi inilah yang saya jalani, inilah yang saya, yang saya jalani, saya selalu dikasih kemudahan, saya selalu di, dikasih kemudahan dalam menganalisa, saya selalu dikasih kemudahan dalam mendapat servisan. Termaksud saya pun bingung, saya pun terkadang bingung. Di saat di saat di saat di saat di saat, di saat, di saat saya berniat untuk membuat tutorial servis untuk pemula. Di saat itu juga saya dikasih kerusakan yang bener-bener kerusakan dasar banget. Tiba-tiba cuma begini, tiba-tiba cuma begitu, tiba-tiba cuma begono. Dan itu pun yang membuat teman-teman terkadang bingung. Jujur saya pun bingung, saya pun bingung, kok ini TV nggak ada yang susah, gampang semua Alhamdulillah, saya pun dikasih kemudahan, entah itu dari cara berpikir atau memang tipinya yang mudah-mudah saja oke, jadi seperti itu kayaknya udah gitu aja, itu aja buat teman-teman jadi ingat, pertama alat, kedua keseriusan ketiga, jangan pelit ilmu dan keempat tadi, yang lain lah, seperti itu J jangan lupa juga ingat, ingat setelah tipe beres, jangan langsung dibungkus teman-teman analisa terlebih dahulu itu poin pentingnya jangan pengen buruk-buruk gajian semua juga pengen cepat dapat duit tapi ilmu lebih penting karena kenapa kalau ada ilmu duit yang maranin kita seperti itu oke teman-teman kurang lebihnya mau yang saya mohon maaf kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi warahmatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alus thank <laughs> you